Halo guys, kembali lagi di channel saya yang sangat luar biasa dan sangat luar biasa tentunya. Di video kali ini saya bakal nge-review Honda Genio 110 unit 2020. Jadi buat yang belum tahu, Honda Genio ini adalah penerus Honda Vario 110 yang sudah discontinue atau stop produksi. Mungkin kalian belum banyak yang tahu nih ya, kalau Honda Vario 110 itu udah nggak produksi dan penerusnya ya ini, Honda Genio 110. Oke, buat kalian yang penasaran melihat seperti apa reviewnya, kalian bisa ikuti video ini sampai akhir. Tapi seperti biasa, sebelum saya memulai videonya, teman-teman harus bantu saya terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe yang ada di pojok bawah dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Oke guys, jadi ini dia motornya, Honda Genio 110 warna grey. Langsung kita mulai reviewnya dari depan seperti biasa. Untuk headlampnya sendiri, Honda Genio ini sudah menggunakan full LED, bisa kita lihat. Namun pada bagian sen masih menggunakan lampu bohlam berwarna kuning di sini. Jadi hanya headlampnya saja yang menggunakan LED. Posisi dudukan plat nomornya di sini, jadi tepat berada di bawah headlampnya. Posisinya pas banget dan tidak mengganggu posisi lampunya. Kita beralih ke bagian kaki-kaki. Karena ini yang versi CBS atau Combi Brake System, jadi pada bagian spakbornya terdapat tulisan Combi Brake. Dan bisa kita lihat di sini, pengereman depan sudah menggunakan disc brake dengan dibekali kaliper Tokiko 1 piston warna hitam dan palang-palang pelek yang berbentuk V. Ini sama persis yang digunakan di Honda Beat 110 tahun 2020. Ini peleknya sama. Ban depan menggunakan ukuran 80/90 merek Federal. Ini tubeless ya, depan belakang bannya dengan ring pelek 14. Kita beralih ke atas, untuk master rem menggunakan merek Tokiko. Jadi selaras dengan kalipernya ya, sama-sama merek Tokiko. Dan bisa kita lihat di sini bentuk batok kepalanya, bentuknya agak sedikit lancip pada bagian depan. Lalu pada bagian pengereman kiri, ini sudah dibekali dengan sistem CBS atau Combi Brake System. Jadi saya ingatkan lagi, saya edukasi lagi. Jadi untuk yang belum tahu, kalau CBS itu seperti ini fungsinya. Jadi ketika kita menekan tuas rem sebelah kiri, maka tuas sebelah kanan akan ikut melakukan pengereman. Namun tidak berlaku pada bagian rem kanannya. Jadi ketika kita tekan rem yang kanan, rem yang kiri tidak akan melakukan pengereman. Jadi hanya sebelah kiri yang ditekan, sebelah kanan akan melakukan pengereman. Dan di sini terdapat tuas pengunci handle rem. Ini juga tuasnya bentuknya panjang dan cukup kokoh ya. Sekarang kita beralih ke stang. Pada stang sebelah kiri, jadi di sini terdapat saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek. Berada paling tengah ada klakson dan paling bawah ada saklar sen. Dan bisa kita lihat di sini motif dari hand gripnya. Ini motifnya sama persis yang digunakan pada Honda Beat 2020. Dan jalunya ini bahannya bukan besi tapi plastik ya. Sementara di sisi stang sebelah kanan hanya ada tombol starter ya di sini. Kita beralih ke speedometer. Jadi bentuk speedometernya ini unik banget, lucu dan simple ya. Jadi bentuknya bulat. Namun yang digital, speedometer digitalnya hanya pada bagian tengahnya ini yang kotak ini ya. Sementara pada bagian atas di sini ada beberapa indikator, lampu jarak jauh, sen, mil injeksi, dan indikator ECO ada di bawah. Dan pada bagian sini ini terdapat tulisan Genio yang menyala. Jadi ketika motornya menyala, tulisan Genio-nya ini nyala ya. Dan yang membuat tampilannya lebih oke lagi, jadi di sini terdapat logo Honda ya.
Kita beralih ke kunci kontak. Jadi kunci kontaknya masih menggunakan kontak biasa, belum smart key ya. Dan di sini sudah dibekali dengan seat opener. Jadi kalian tidak perlu ribet lagi ketika membuka jok. Kalian tinggal tekan seat opener ini. Maka jok akan terbuka secara otomatis. Dan di sini juga terdapat tuas penutup kunci kontaknya ya, biar aman ketika di parkiran. Kita beralih ke bagian dashboard. Jadi di sini terdapat dua bagasi ya, kanan dan kiri. Dan ini bagasinya cukup luas dan dalam. Jadi ketika kalian naruh barang atau HP aman sih sejauh ini karena ini dalam banget. Hanya saja yang sisi sebelah kiri emang agak lebih sempit ya space-nya. Dan di sini terdapat gantungan barang. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, untuk Honda Genio itu mempunyai power charging gak sih seperti Honda Beat 2020? Jawabannya ada, tapi posisinya tidak di dashboard depannya. Jadi khususnya untuk Honda Genio ini power chargingnya berada di bagasi dalam. Ini dia power chargingnya dengan daya maksimal seperti biasa 12 volt. Dan ini sempat menjadi kontroversi karena apa ya? Jadi kan banyak kasus yang terjadi kalau ngecas HP di bagasi itu bakal bisa meledak dan lain-lain. Tapi untuk AHM sendiri sih ngeklaim bahwa ini aman ya. Kita beralih ke step floor. Untuk step floor-nya sendiri ini cukup lumayan lebar. Jadi kalian cukup banget nih buat bawa-bawa barang ya kalau di tengah. Bawa galon 2 bisa, kiri dan kanan. Tapi kalau di tengah kayaknya nggak bisa sih. Posisinya harus tidur. Dan posisi akinya berada di tengah-tengah. Jadi kita harus buka dulu nih deck bagian tengahnya ya, untuk melihat kondisi akinya. Kita beralih ke bagian bawah ya. Jadi untuk step belakangnya ini bahannya besi, jadi sama sekali tidak dilapisi dengan karet ya pada bagian atasnya. Full besi semua. Bisa kita lihat. Dan kita lanjut ke bagian standar. Standarnya ini sudah menggunakan standar otomatis. Jadi ketika kalian turunkan setengah, dia bakal turun secara otomatis. Nih, kalian turunin sampai setengah, dia bakal ke depan sendiri ya. Jadi kalian gak perlu nurunin standarnya sampai pol, dia bakal turun sendiri tuasnya. Jadi untuk Honda Genio ini bodinya hampir-hampir mirip dengan Honda Scoopy ya. Jadi dari depan sini, dia ke bawah, sampai ke belakang, ini bodinya glossy semua. Jadi buat kalian yang punya Genio, hati-hati ya ketika membawanya. Soalnya kalau kalian jatuh sedikit atau serempetan bakal rawan lecet bodinya. Kita beralih ke tangki bahan bakar. Untuk tangkinya sendiri ini mampu menampung bahan bakar sebanyak 4,2 liter. Dan di sini bisa kita lihat bagasinya cukup luas. Tapi sayangnya nggak bisa masuk helm ya. Memang cukup luas. Bisa kita lihat di sini. Ini bisa muat barang banyak. Tapi kalau helm sih nggak masuk. Sekarang kita ke lampu belakang. Untuk lampu belakangnya ini masih menggunakan bohlam dengan mika warna merah. Dan sennya juga masih menggunakan bohlam warna kuning. Posisi sen dan stopnya terpisah ya. Dan bisa kita lihat di sini. Bodinya bentuknya tuh kayak Scoopy ya, klasik. Tapi ini lebih sedikit kurus. Dan strippingnya jika kita lihat ini stylish banget. Oke banget tulisan Genio-nya. Dan bentuk spakbornya sendiri ya, spakbor belakangnya saya rasa ini terlalu apa ya, lebar menurut saya ya. Kalau Scoopy mungkin menyesuaikan bannya yang besar. Cuman kalau Genio kan bannya kecil, tapi spakbor belakangnya ini agak terlihat lebar sih ya. Dan seperti biasa di sini terdapat lampu senja yang berfungsi untuk menerangi plat nomor belakangnya. Sekarang kita lanjut ke bagian knalpot. Jadi untuk knalpotnya sendiri saya rasa ini bentuknya kecil banget ya. Kecil, ramping dan simple. Jadi mufflernya ini berwarna hitam dan berbahan plastik lancip pada bagian ujungnya. Bisa kita lihat di sini. Ban belakang menggunakan merek Federal tubeless.
dengan ukuran 90/90. Jadi untuk Honda Genio ini bannya sudah tubeless depan belakang. Pengereman pada bagian belakang masih menggunakan tromol. Dan untuk shock breakernya sendiri menggunakan monoshock berada di sisi sebelah kiri. Dan jika kalian perhatikan untuk Honda Genio ini ya, bentuk CVT dan filter udaranya ini sama persis dengan Honda Beat 2020. Jadi banyak yang bilang Honda Genio ini ya Honda Beat. Jadi Honda Beat itu hanya Honda Genio yang ganti baju. Ya bisa dibilang seperti itulah ya. Oke guys, jadi ini dia tampilan full body Honda Genio 110. Dan saya ingatkan sekali lagi ya, jadi Honda Genio ini lahir sebagai pengganti Honda Vario 110 yang sudah discontinue atau stop produksi. Jadi kalian kalau nyari Honda Vario 110 sekarang di dealer, kemungkinan susah banget ya nemunya. Andaikan kalian nemu sekalipun, itu pasti stok lama ya, jadi sisa-sisaan. Jadi untuk kalian yang mungkin pingin beli Honda Scoopy tapi uangnya belum cukup, kalian bisa ambil Honda Genio ini karena bentuknya ya kurang lebih hampir-hampir mirip ya, dan harganya itu selisihnya sampai 2 jutaan ya kalau dibandingkan dengan Honda Scoopy. Jadi menurut kalian seperti apa tentang review Honda Genio 110 ini? Kalian bisa tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Dan buat kalian yang mungkin ada rekomendasi review motor Honda lainnya, kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal saya review ya. Karena kita ready stok motor Honda apapun. Tinggal komen aja. Oke guys, jadi itu tadi sekilas review Honda Genio 110 unit 2020. Maaf jika ada kata-kata yang salah ya, nama juga manusia. Mungkin reviewnya ada yang kurang atau kurang lengkap, kalian bisa bantu lengkapi di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe tentunya yang terpenting. Karena subscribe itu gratis teman-teman. Ingat, gratis. Terima kasih.